pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRIND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita produksi RRIND Senin 3 April 2023. Sari berita. Menjelang pelaksanaan ASEAN Summit ke-42 tahun 2023, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores menggelar diskusi kolaborasi bersama media. Mewaspadai serangan penyakit darah pada tanaman pisang, Pemkab Nagekyo keluarkan himbauan bagi masyarakat untuk tidak menerima masuknya bibit pisang, produk pisang dan hasil ikutan lainnya dari wilayah tertular. Bersama saya Rizwan Subi, inilah berita selengkapnya. Berita pertama, menjelang pelaksanaan ASEAN Summit ke-42 tahun 2023, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, BPOLBF, menggelar diskusi kolaborasi bersama media. Laporan Rosa Darlima. Diskusi kolaborasi bersama media di Skora ini mengundang semua jurnalis yang bertugas di wilayah Labuan Bajo, Manggarai Barat. Direktur Utama Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores BPOLBF, Sana Fatinma, memaparkan sejumlah program yang telah dilakukan oleh BPOLBF di wilayah Flores, khususnya di bidang pariwisata dan program pendukung lainnya. Dikatakan Sana, berbagai kegiatan persiapan sudah dilakukan oleh pihaknya terkait dengan kelancaran dan kesuksesan kegiatan ASEAN Summit 2023, di mana terhitung sejak Januari hingga Maret 2023, sedikitnya sudah 12 kali melakukan rapat persiapan dan kunjungan pemantauan langsung mengenai kesiapan di lapangan dengan berbagai pihak terkait dan beberapa kementerian. Sana juga kemukakan diperkirakan 3.000 orang dari berbagai unsur, baik delegasi dari 11 negara dan panitia nasional, akan berada di Labuan Bajo pada tanggal 9 hingga 11 Mei 2023. Sementara itu dipastikan juga mulai tanggal 5 Mei 2023, para utusan perwakilan media juga panitia nasional sudah tiba di kota Labuan Bajo. Meski demikian, Sana juga memastikan tidak akan ada penutupan kunjungan wisatawan umum yang hendak ke Labuan Bajo, karena akan tetap berjalan seperti biasa. Jadi meskipun pimpinannya datang tanggal 9-11, presiden-presidennya, keramaian itu sudah mulai sejak tanggal 5, karena tanggal 6, 8, 9 itu sudah ada meeting-meeting ASEAN Summit menuju ke KTT-nya di tanggal 9. Kemudian panitia pasti akan ada dan memenuhi Labuan Bajo itu sejak tanggal 1. Jadi kita sudah menyiapkan saat ini progresnya adalah mengumpulkan di kamar yang memungkinkan, karena kebetulan tanggalnya berbarengan dengan tanggal wisatawan sudah datang juga. Nah ini juga mohon dibantu kepada teman-teman wartawan disampaikan tidak ada penutupan kegiatan wisata, jadi tetap dijalankan seperti biasa. Lebih lanjut Sana kemukakan saat ini pihaknya terus membangun komunikasi dan kolaborasi di tingkat daerah, termasuk layanan ketersediaan kamar bagi semua tamu yang hadir dan jaminan keamanan bagi para delegasi selama berada di Labuan Bajo. Hasil koordinasi di lapangan menyebutkan jika seluruh kamar hotel dan homestay di Labuan Bajo untuk 5 hari puncak mulai dari H-1 hingga H+1 kegiatan sudah full booking. Pihaknya sendiri saat ini tengah memikirkan hotel terapung sebagai alternatif bagi panitia nasional dan juga rumah warga yang kondisinya layak atau berstandar homestay. Dari SP Labuan Bajo, Rosa Dalima melaporkan. Setelah merebaknya penyakit darah pisang yang disebabkan oleh bakteri patogen tanaman di beberapa kabupaten di Flores, Pemkab Nagekyo melarang para petani menerima masuknya bibit pisang, produk pisang dan hasil ikutan lainnya dari wilayah tertular. Selengkapnya Ferisa melaporkan. Sehubungan dengan telah merebaknya penyakit darah pisang yang disebabkan oleh bakteri patogen tanaman yang disebut Rastonia solanaceum atau banana blood disease pada awal tahun 2023 di Kabupaten Ngada, Manggarai, Manggarai Timur dan Manggarai Barat, yang hingga saat ini belum ada vaksin maupun obat yang mampu mencegah dan mengobati penyakit darah pisang dan potensi penyebarannya dapat terjadi di Kabupaten Nagekyo, maka pemerintah Kabupaten Nagekyo melalui Kepala Dinas Pertanian Nagekyo mengeluarkan himbauan kepada seluruh masyarakat khususnya para petani
petani agar melakukan langkah preventif atau tindakan pencegahan terhadap meluasnya serangan penyakit darah pisang ini. Kepala Dinas Pertanian Nagekeo Oliva Monica Mogi berharap agar masyarakat khususnya para petani melakukan penolakan atau pelarangan terhadap pemasukan bibit pisang atau produk pisang, segar atau olahan, hasil ikutan lainnya dari wilayah tertular, tidak menjual atau membeli pisang yang tertular. Tujuannya untuk mengendalikan dan mengurangi penyebaran penyakit tersebut agar tidak menyebar ke tempat lain. Jadi karena sudah ada informasi dan memang kita pantau lapangan itu sudah masuk di wilayah kita, terutama di dua desa, ya, maka kami segera melakukan informasi kepada semua masyarakat Nagekeo untuk supaya ada langkah-langkah antisipatif. Paling tidak kita bisa menekan penyebarannya. Saat ini dua desa di Kabupaten Nagekeo yang sudah terserang penyakit ini adalah Desa Aiwoi dan Desa Wolokisa. Kadis Oliva menjelaskan, adapun gejala-gejala serangan penyakit darah pisang ini, yakni daun tanaman berubah warna menjadi kuning, jantung buah pisang mengering, mengkerut, dan menghitam, bagian dalam batang pisang berwarna coklat kemerahan, dan bagian dalam buah berlendir dan berwarna coklat kemerahan, dan sama sekali tidak bisa dikonsumsi. Pencegahan yang disarankan antara lain menggunakan bibit pisang yang bebas penyakit, cegah serangga penular atau pembawa penyakit dengan cara membungkus buah dan jantung pisang, serta potong segera jantung pisang setelah sisir buah terakhir saat keluar atau muncul. Kita terus melakukan edukasi kepada petani atau pekebun pisang supaya cepat tanggap. Jadi itu gejala yang dimunculkan atau yang bisa dilihat secara kasat mata, itu biasanya terjadi di pangkal daun ya. Pangkal daun itu dia akan patah, kemudian dia akan menggantung di sekitar batang. Pada anakan itu dia ada akan menunjuk gejala layu. Dia sering menghasilkan itu tanaman yang sakit ya. Anakan itu kita bisa lihat dia tidak sehat. Kemudian jika dia sudah menghasilkan buah, itu jantung pisangnya tuh akan berubah warna, mengering, mengkerut, dan kemudian menghitam. Cara lain yang bisa dilakukan menurut Kadis Oliva, melakukan sanitasi pada tanaman dengan cara pemangkasan daun yang sudah kering dan membersihkan area kebun agar tidak lembab. Jika tanaman pisang terlanjur terserang penyakit, maka tindakan pengendalian yang disarankan antara lain melakukan eradikasi tanaman, yaitu melakukan pemusnahan total pada bagian tanaman sampai ke bonggol pisang. RRIND Ferry Soo melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, ribuan umat Katolik Stasi Santo Sebastian Nanganesa Paroki Ndona Keuskupan Agung Ende mengikuti perayaan Minggu Palma dengan penuh hikmat. Laporan Rovinus Sula. Minggu Palma merupakan perayaan dalam rangka mengenangkan kedatangan Yesus di kota Yerusalem, di mana Yesus mengendarai keledai yang syarat akan simbol kesederhanaan dan perdamaian. Perayaan Minggu Palma dengan simbol daun palma memiliki makna pujian, kemuliaan, kemenangan, dan damai. Arti simbolis daun palma tersebut juga tertulis dalam Kitab Wahyu. Masa awal Pekan Suci mengingatkan kita bahwa ada kerelaan Yesus untuk masuk kota Yerusalem meskipun dia tahu akan menyerahkan nyawanya untuk keselamatan umat manusia. Stasi Santo Sebastian Nanganasa adalah salah satu stasi di Paroki Santa Maria Immaculata Dona Keuskupan Agung Ende, terdiri dari 450 kepala keluarga tersebar dalam 4 lingkungan yang di dalamnya terdiri dari 15 kelompok umat basis KUB. Perayaan Minggu Palem di Gereja Katolik Stasi Santo Sebastian Nanganasa dipimpin Pater Petrus Bate SPD diawali dengan pemberkatan daun palem dan diikuti hikmat oleh seluruh umat yang hadir. Pater Petrus Bate dalam khotbah mengatakan kedatangan Yesus ke kota Yerusalem mengawali kerancangan misteri keselamatan dengan kematiannya di kayu salib. Petrus Bate menjelaskan dengan menaiki keledai disambut penduduk lalu membentangkan pakaian dan lambaian daun palma, Yesus memasuki kota Yerusalem, dia akan memulai kisah sengsaranya menuju salib di Gunung Golgota. Tak ada yang menyangka bahwa Tuhan Juru Selamat ternyata mendapat gelar hamba Tuhan yang disiksa dan dihina. Penderitaan itu bukan menjadi sesuatu yang sia-sia, melainkan punya makna apabila disatukan dengan cinta yang diungkapkan melalui penderitaan Kristus. An amor dolor si, an dolor amor si, utrumque nesio. Apakah cinta itu derita, atau derita itu cinta? Aku tak tahu yang mana.
tulis Thomas More di dalam Enggan. Namun satu hal yang dia tahu, bahagialah aku bila derita itu cinta. Ketika itu ia menderita di penjara karena membela iman, setia dan penuh cinta kepada Kristina dalam gereja. Petrus Pate mengatakan gelar hamba tentu saja memberikan kesan pribadi tidak penting, rendah dan hina. Melalui penderitaan yang hebat, Yesus melaksanakan tugas perutusan Bapa untuk membebaskan manusia dari dosa yang berakibat maut. Kisah sengsara yang dituliskan dalam Injil yang dibacakan memperlihatkan bagaimana Yesus dituntut rakyat untuk disalibkan meski kesalahan tidak diketemukan kepadanya. Namun hukuman salib harus dilaksanakan. Dengan wafat disalib yang dimengerti sebagai hukuman yang paling berat, salibnya justru menjadi sumber keselamatan. Penderitaannya itu bukan menjadi sesuatu yang sia-sia, melainkan mempunyai makna apabila disatukan dengan cinta yang diungkapkan melalui penderitaan Kristus sampai kepada kita. RRI Enderufinus Fula melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Sekolah Menengah Atas Katolik Syuradikara Ende gelar seminar sari bertajuk Self-Management dan Prospect Entrepreneur mempersiapkan diri menghadapi era 5.0. Kepala SMK Syuradikara Ende, Pater Stefanus Sabon Aran SVD, mengatakan kegiatan seminar merupakan kegiatan ekstra yang dikoordinasi oleh jurnalis muda. SMK Syuradikara Ende bersama senior alumni Carlos Carnilando. Sesuai dengan tema self-management dan prospect entrepreneur, mempersiapkan diri menghadapi era 5.0, sangat penting di mana para siswa harus bisa mengelola diri, mengendalikan diri, dan juga mengendalikan emosi untuk ke hal-hal yang lebih baik ke depannya. Pater Steph menjelaskan materi yang dibawakan senior alumni SMK Syuradikara, Karel Lando, tentang perencanaan hidup sangat baik dan menjadi kunci kesuksesan, karena walaupun memiliki kemampuan bagus, tapi jika tidak dikendalikan emosinya secara baik, semuanya akan hampa. Sementara Karel Lando mengatakan kehadirannya sebagai senior alumni dalam seminar guna membagi pengalaman sekaligus memberikan edukasi dan motivasi kepada siswa dalam mencapai sebuah kesuksesan yang tentunya dengan mempersiapkan diri yang matang dari saat ini. Karel Lando menjelaskan hal penting untuk mencapai sebuah kesuksesan, setiap orang harus memiliki perencanaan yang matang dalam diri. Kemudian dari perencanaan yang sudah ada digagas, harus dapat diimplementasikan. Dengan catatan untuk mencapai sebuah kesuksesan adalah kedisiplinan. Berita terakhir, Polda NTT mengerahkan 1.089 personil aparat gabungan untuk melakukan pengamanan Samana Santa di Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Kabit Humas Polda NTT, Kombes Pol Arisandi mengatakan bahwa dari 1.089 personil gabungan tersebut, Polda NTT menurunkan 165 personil, sementara sisanya adalah personil dari sejumlah polres yang diperbantukan untuk mengamankan jalannya tradisi tersebut. Sementara Kapolres Flores Timur AKBP I Gede Ngurah Joni Mahardika mengatakan bahwa pihaknya mengerahkan sebanyak 187 personil untuk menjaga keamanan di daerah itu. Sekitar 20 titik yang disiapkan untuk menempatkan personil gabungan guna mengamankan dan memperlancar kegiatan tradisi Samana Santa 2023. Ia mengimbau masyarakat serta peziarah yang datang ke Larantuka agar turut menjaga keamanan dan mengikuti arahan yang disampaikan panitia serta petugas keamanan. Keuskupan Larantuka, Kabupaten Flores Timur membuka penyelenggaraan Samana Santa 2023 setelah kurang lebih 3 tahun terhenti akibat pandemi COVID-19. Sekian Warta Berita Produksi RRI ini. Saya Rizwan Sebi mewakili kerabat kerja yang bertugas. Selamat pagi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ini.